Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita nak buat unboxing berkaitan dengan Tiny. Tiny ni adalah salah satu jenama branded diecast yang dibuat di Hong Kong. So hari ni Tiny ni dia ada buat ada collaboration dengan Shell Shell di Hong Kong. Jadi dia buat special edition yang dikeluarkan bagi penduduk di Hong Kong saja, limited edition. So malam ni kita nak buat unboxing lah berkaitan dengan set yang pertama. Dia ada dua fasa set yang akan dikeluarkan nanti. Okay, kita tengok sini. Yang pertama ni adalah daripada Mitsubishi Pajero tahun 2003. Okay, kita punya kotak. Dan ini adalah Shell Tow Truck Isuzu N-Series. Okay, N-Series. Belakang dia macam ni lah kotak dia. Yang ni memang original daripada Tiny punya. And then yang ketiga adalah Shell Bottle LPG Delivery Lorry Isuzu juga N-Series. Okay, ni dia punya tu. Dan ni belakang dia. Okay, dan satu lagi ini special edition. Dia keluarkan dalam bentuk packaging tin tapi sebenarnya dalamnya adalah diecast lah, iaitu Mercedes-Benz Antos Shell Oil Tanker Truck lah. So kita akan tengok apa dalam dia. Pertama sekali mengenai dengan Mitsubishi Pajero tahun 2003 ni lah. So kepada yang kolektor Shell pastinya memang mencari lah kolektor ni. Tapi malang ni memang tak keluar di Malaysia lah. Dia ni memang dikeluarkan di Hong Kong. So memang dia kena cari seller-seller di Hong Kong. Okay, ni packaging dia. Okay, tengok yang ni. Jom kita buka dalam dia. Okay, inilah rupa dia. Pajero pertama, iaitu Mitsubishi Pajero tahun 2003 yang dikeluarkan. Tapi dia buat packaging dan dia buat diecast dalam bentuk Shell punya keluaran khas lah. Okay, very nice eh. Dia punya, kau tengok sini, memang detail. Dia punya apa tu, stiker dia, cara dia buat tu memang detail. Dan ni belakang dia. Okay, ni atas dia, tepi. Dan kalau tengok memang smart lah dia buat. Tiny ni antara brand yang agak top jugalah. Dan dia agak detail lah dia buat eh. Okay, ni pertama. Kita letak tepi dulu. Yang kedua, kita akan buka Isuzu N-Series. Ini lori angkat, apa tu, angkat Shell punya gas lah di Hong Kong eh. Tapi dia buat dalam bentuk diecast. Very nice lah ini. Ini memang jadi kegilaan peminat-peminat Shell lah. Kolektor Shell di Malaysia pun memang cari benda ni. Okay, jangan tanya saya dapat mana lah. Tapi adalah cara-cara dia. Kalau banyak tempat boleh explore lah. Okay, yang ni yang kedua. Saya dengar cerita sekarang ni dia punya price dah menjangkau kepada 600 hingga 800 eh. Memang mengejutkan lah. Sebab di Hong Kong sendiri pun untuk dapat kelengkapan set ni memang susah. Jadi memang dia dah naik harga gila-gila punya. Okay, so yang ni memang cantik eh. Memang sangat cantik lah. Tiny punya buatan ni memang memang cantik, detail. Okay, ni bawa atas dia, depan. Dia sebahagiannya besi, sebahagiannya plastik. Macam sini dia plastik lah. Tapi dia punya kepala lori ni besi. Okay, dia siap tulis sticker no smoking kat. Memang dia ambil design, solid design
Isuzu NCD punya truck lah ni di Hong Kong ni. Dan dia boleh buka. Ni specialnya Tiny ni. Dia bukan macam lain. Okay, boleh nampak dalam dia kan. Very nice. Siap ada tong gas lagi. Dan detail lah dia buat. Okay, boleh buka belakang dia. And then tayar dia pun tayar getah. Ni base bawah dia. Okay, sangat-sangat menarik. Minta maaf lah, yang ni bukan untuk dijual lah. Okay, ni untuk cucu cicit saya. Boleh ke macam tu? Okay, so ada dua. Yang ni satu adalah N-Series, Isuzu N-Series truck. So yang seterusnya adalah saya akan buka Isuzu N-Series juga, iaitu shell tu truck. Yang ni kalau tengok Tiny punya, memang yang ni top lah. Sebelum ni tak keluar shell, tak keluar dunia ni pun, memang ada banyak kolektor yang collect dia punya tu truck ni. Cuma Tiny ni brand dia, memang dia punya scale tu lain sikit lah. Scale dia memang kecil sikit. That's why dia tak macam Hot Wheel, dia tak macam M2M, dia tak macam Matchbox. Dia different sikit. Mungkin tak tahulah, mungkin kelebihan Tiny lah. Okay, ni very nice. Otak dia pun packaging dia cantik. Memang proper lah dia buat. Dan ni stiker hologram ni adalah stiker original lah. Dia stiker, stiker Shell. Sebab dia kena minta license kepada Shell lah kan. Dia pun tak boleh suka-suka keluarkan. Okay. Okay, sangat cantik yang ni. Boleh tengok. Very nice eh. Okay, yang ni besi. Yang ni besi. Dia ni ada crane belakang untuk tarik kereta. Very nice. Cantik sangat buatan dia. Kalau tengok, saya akan zoom sedikit. Okay, ni dapat tepi dia. Siap ada tempat ni lah. Tempat apa tu, tarik kereta. Tu truck ni lah untuk tarik kereta lah. But detail eh. Tiny ni one thing yang agak baik adalah dia punya kekemasan dia, dan juga dari segi buatan dia tu memang detail. Memang puas hati lah dia punya, dari segi peminat-peminat diecast mesti carilah. Okay, detail. Ni shell, dia logo shell tepi. Atas dia detail. Tayar dia getah. Base dia plastik. Base plastik. Body dia besi. Kepala ni pun besi. Detail lah depan tu dia siap ada. Side mirror dia semua. Very nice yang ni. Saya pun tak tahu lah macam mana Hong Kong dia boleh partner dengan Shell keluarkan yang kali ni punya. Tu memang sangat cantik lah. Okay. So kita tengok, kita dah ada tiga lah. Dan yang terakhir, bukan terakhir lah, yang terakhir, yang untuk keluaran yang first phase ni, ni lah memang menjadi kegilaan sekarang lah untuk peminat Shell. Saya rasa boleh dibilangkan jari lah sekarang. Yang masuk Malaysia pun tak banyak. Kalau ada pun tak tahu macam mana dia bawa masuk. So Shell ni motor oil ni memang tin. Saya pun memang mengumpul tin Shell ni lah. Tapi Malaysia tak banyak keluar tin Shell ni. Tapi yang ni special ni adalah dijadikan bekas dalam untuk mainan. So dalam ni sebenarnya adalah Mercedes-Benz Antos ni. Shell trunker. Sekejap, saya kena buka. Okay. So dia buka bawah ada macam ni tin ni. And then thank you lah pada seller ni. Dia memang packing cantik. So tin ni pun tak kemek. Normally kalau packing dia jauh ni memang akan kemek. Okay. Ni dia punya Mercedes-Benz Antos, salah satu brand kenderaan lah. Okay, so kita tengok. Memang detail juga eh. Memang detail juga dan kemas dia buat. Okay, ni dia lori dia. Saya pun tak tahu macam mana Tiny punya keluarannya, sangat cantik dia buat. So ni adalah tepi logo Shell. Okay, ni depan dia. Atas dia. Dan ni belah kanan dia. Detail eh. Siap ada tempat salur pipe, tangki untuk minyak. Dan ni dia punya box bawah dia. Exhaust dia. Dia ada tayar ni. Tayar semua getah eh. Dan yang ni the best thing, dia punya base adalah base besi lah. Bukan plastik. Dia punya atas ni pun besi. Kepala dia pun besi. Cuma the rest yang macam detail-detail up tu, of course kena pakai plastik lah.
Dan kalau tengok side mirror dia ni, dia getah lembut tau. Ha, ni one thing yang best. Kalau you tengok brand M2M, masalah side mirror selalu berlaku. Memang mesti patah punya. Tapi yang ni, tayar ni bagus. Dia tak getah. So, lembut dan juga tak patah lah. Dia still kukuh kat situ. So, it's one thing yang good lah untuk tayar ni brand ni. Hopefully, next time tayar ni will improve dia diecast punya design lah. So, ni dia. Okay. Dan ni belakang dia. One thing belakang ni you tengok. Memang macam lori betul tau. Macam lori tangki gas yang betul. Saya zoom sikit. Sorry, tak nampak gelap. Okay. Ni belakang dia. So, inilah dia. Empat koleksi. Yang first piece dikeluarkan oleh Tiny Brand by Hong Kong. Special edition Shell. Dan saya rasa kalau peminat Shell, yang collector Shell ni patut dapatkanlah one set. Sebab takkan jumpa lagi dalam lepas ni lah. Memang dia dikeluarkan special edition. Kalau you all nak cari pun memang tak tahulah kalau Tiny boleh keluar di kedai. Tapi saya rasa ni kolaborasi Tiny dengan Shell, sebab dia kena beli minyak Shell dengan harga berapa ratus bahawa dia boleh beli satu dan dia boleh beli dengan harga tertentu. Jadi nak kumpul tu pun susah. Jadi yelah, macam tu lah. Untuk kali ni saya bagi, kalau 10 star tu saya boleh bagi 9/10 daripada Tiny Brand untuk diecast yang sangat menarik lah untuk kolektor ni. Sebab saya pun mengkolek juga Shell bagi jenama Greenlight. Tapi I think sama lah, kita pun tak nak bezakan. Sebab Greenlight pun dia ada kelebihan sendiri. So which is Tiny pun ada kelebihan sendiri. Tapi yang tak, tapi dua-dua ni memang tak mengecewakan lah. Sangat-sangat detail. Dan tengok sini tak ada pun lah cat yang tanggal, cat atau yang dia buat cat tu berlebih-lebihan. Ada yang tu tak ada. Memang kemas dia buat. Yang sedangkan yang dia punya buatan ni, yang saya paling suka sekali Totrak ni lah. Ni saya punya favourite. Memang detail dia buat. So guys, you all boleh peminat Shell, teruskan untuk collect bagi Shell ni. Dan tunggu bulan 12 nanti dia keluarkan untuk pasar kedua. Yang tu lagi gila lah, sebab dia akan keluarkan station Shell. Dia keluarkan sekali dengan figura untuk staff yang jaga Shell. Tak tahulah macam mana Tiny ni. Rasanya ni strategi dia lah untuk fight dengan lain-lain brand kat dunia kan. So hopefully Malaysia pun nanti one day akan adalah satu brand diecast yang top lah. So congrats to Tiny dan semua kolektor-kolektor diecast boleh dapatkan lah. Okay guys, itu sahaja. Selamat malam dan jumpa lagi. Bye.